Halo wargi Bandung, kamu lagi nonton Min Vlog Info BDG. Kali ini bukan Mimin-Mimin yang jalan-jalan, tapi Min Vlog Info BDG episode kali ini dibajak sama podcast Belagu yang isinya Kunis Kurniawan, Gusman Sige, dan Tamarandi. Keseruan kali ini ada di Kimia Mart Bandung, di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim nomor 101 Bandung dan nomor 117 Bandung. Oh iya, buat kamu yang belum tahu Kimia Mart, nih dikasih tahu dulu. Kimia Mart adalah toko kimia dengan konsep minimarket. Jadi kalau kamu belanja di sana, tinggal pilih sendiri deh barang yang kamu butuh. Tentu dengan ditemani oleh kru di sana, supaya kalau ada yang ingin ditanyakan jadi lebih mudah. Min Vlog kali ini, tim podcast Belagu akan membuat percobaan Elephant Toothpaste. Tapi bukan cuma itu aja nih, tim Belagu juga membuat percobaan bikin pomade yang videonya bisa kamu tonton di YouTube channel Kimia Mart Bandung. Nggak usah lama-lama deh ngasih taunya, mending kita tengok aja kayak gimana sih mereka bikin percobaan. Ini dia. Kita ke lantai 2, nyusulin Mbak Anita. Acak-acak. Siap. Kita pakai ilmu menghilang. Siap ya. Oke. Ajarin ya. 1, 2, 3. Wah. Gimana nih? Bro, ini lantai 2 sih. Lantai 2. Tapi kan tadi kita di salah. Salah, Mak. Lantai 2 nya yang belakang. Di belakang. Kalau gitu para rakyatku, ini saatnya kita berontak. Wargi Bandung, para lajang, kita sudah ada di lab kedua. Betul. Lab kedua tapi di Kimia Mart 1 berarti. Kimia Mart 1 ya. Jadi wargi Bandung semua masih nontonin kita podcast Belagu di programnya Min Vlog Info BDG. Betul. Dan di depan kita sekarang sudah ada beberapa alat dan juga beberapa bahan. Betul. Kita mau bikin apa hari ini? Kita akan membuat sebuah larutan kimia. Betul. Yang akan membuat kita punya super power. Yes. Oh, kita mau jadi Fantastic Four. Yes. Ya, yeah. Berarti orang yang nggak kelihatan, yang tembus pandang. Cewek itu nggak yang tembus pandang. Mana? Menjadi Iron Man. Oh, jadi kita berdua tembus pandang dulu. Iya betul. Nanti kita pasti dipakai nggak benar kan? Iya betul. Sudah diduga. Pertama ada gelas ukur. Betul. Ya, ini sesuai dengan ukuran masing-masing ya. Ini sesuai dengan ukuran masing-masing. Ini ada potasium jodida. Yeah. Potasium jodida atau kalium jodida. Betul, ini adalah titik didihnya 680 derajat Celcius. Gokil, ini bentar, potasium jodida itu. Kamu katanya mau ke rumah aku, jodida. Jodida. Ini ada H2. O2. H2. O2. O2. C1. F-nya 4. Ya. F-nya 5. Ini berapa? 25. Dan kita ada Bimoli ya. Ini ada Tipol ya. Tipol atau bibit sabun. Ya kan, bibit sabun. Nih, ya. Bibit sabun bisa kamu dapetin di Kimia Mart. Ya, semuanya. Satu. Satu. Ya, ya. Ini kita udah tuangin ke sini ya. Biar gampang ya. Biar gampang. Dan ada pewarna. Nih, macam-macam pewarna. Ini pewarna. Untuk pewarna kehidupan. Betul ya. Nah, yang buat cantik. Kamu lagi Bandung di rumah yang mau ngikutin kita, ya. Janganlah. Bahaya. Kalau tidak didampingi dengan ahlinya. Ahli. Kita mau ada banyak ahli. Kita ada ahlinya di sini. Jadi kalau mau ngikutin di rumah, beli bahan-bahannya boleh. Kalau mau ngikutin kita bikin Elephant Toothpaste. Itu harus didampingi dengan ahli ya. Iya. Dan pakai sarung tangan. Jangan pakai sarung dispenser. Iya. Kalau mau bikin DIY, itu ada di YouTube-nya Kimia Mart, tinggal di search aja Kimia Mart. Betul, masalah bikin pomade juga detailnya kalau mau nonton ada di YouTube-nya Kimia Mart. Ya? Betul, ya. Nanti pomade-nya bakal kita bagiin buat kamu wargi Bandung. Siap. Ya. Langkah pertama adalah membaca potasium jodida itu adalah yodida. Potasium yodida. Pertama aja ya. Betul, karena ini mengandung yodium. Betul. Ya. Kalau ini mengandung podium. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus ya, 10. Jangan diberhenti, jangan dia mau. Udah gak support kita. Nah, itu lain meledak yang mana. Yang pertama kita tuangkan dulu H2O2 ke tabung ini. Benar. Benar ya? H2O2. Berapa mili? 100. Bisa kita tuangkan ya.
Kaget kita cuy. Satu. Aneman. Cair. Jangan. Ini berapa nih? 150 nih. Harus saja aja biar meledak nih. Siap, bonus kurniawan mah. Setelah itu kita tuangkan si Tipo. Tipo, Tipo ya? Ini nih. Tipo yang ini, 200. Mupasa Jujuju. 200 aja ya. Karena ini 600 biar dibagi 3 pas. Berarti ini di 300 pentingnya. 100 sama 200? 300, Pak. 300. Ini harus pakai sarung tangan ya. Iya. Adik-adik di rumah biar kulit pamunya selamat. Dingin tapi enggak apa-apa, Tipo kepegang enggak apa-apa ya. Dingin coy. Mana orang ini? Wah. Iya, eta. Oh, ini berarti orang sampai berapa nih? Sampai 300 sama. 300 semuanya. Ini wow. Cepet. Gokil. Bonus kurniawan mah cinta adrenalin. Tentu, bagus. Terus. Tops. Oh, ah, cukuplah saya bawa mobil aja nyetir. Meaker mana? Kurang tuh. Kurang tapi buas. Curangnya Gusman. Curangin orang tong loba teuing. Udah lah cukup segini juga. Belum sih. Tambah aja biar cepet naiknya, Man. Pengen pas 300? Hmm. Mau pakai yang kurang. Udah, harus yang usah. Tambahin aja ya? Buka aja. Sosok, Man. Jangan ragu-ragu. Kimia Mart udah punya kita. Kita mau bikin Kimia Mart 3, kan? Agar nanti hasilnya indah, kita pewarna. Tips ya, kalau pewarnanya ditetesin doang, nanti warnanya cuma di ujung. Oh. Agar berwarna-warni itu ditetesinnya nggak langsung ke cair aja, tapi di pinggir-pinggir ininya. Tiga warna berapa tuh? Kuning, hijau, dan biru. Nah, ini adalah tahap terakhir ya, untuk bikin elepan tetes. Ya, kita mau masukin si iodida. Iodium. Eh, apa? Iodium dan dida. Iodida. Potasium iodida. Potasium iodida. Saya belum ambil. Dan kita lihat ini akan menjadi seperti apa. Terus barengan ya. Ini pasti berhasil kan? I got a bad feeling about this. Harusnya berhasil sih. Harusnya ya. Yang perlu konspirawan sampaikan adalah saya merasa bangga bisa kerja sama Tamarani dan juga Gusman Sige. Pesan terakhir ya? Waduh. Oh. Siap ya, apakah siap, ini? Kalau mulai. Kalau enggak, hitungan 1, 2, 3, plung ya. Oke. Okay. 1, 2, 3, plung ya. Oke. Okay. Siap. Sanung itu. Ah, ini sudah tidak berpikiran jernih. Kurang ya. 1, 2, 3, plung ya. 1, 2, 1, 2, 3, plung ya. Eh, kok kurang apa-apa, nak? Iya. 1, 2, kita balik lagi setelah pesan-pesan. Oh, daging mengoleh rasanya banget. Satu, dua, tiga, plung. Tidak seseram yang dibayang? Belum, coy. Bagus ya? Bagus dong, warnanya bagus ya. Berhasil. Gue sempat berhasil tuh, nyusu belum nyampe bawah. Kayak apa ya? Mohon maaf. Ya. Mohon maaf. Ya. Ini kok nggak masuk ya? Pengen pas 300? Mau pakai yang murah. Gokil. Bonus kurniawan mah, cinta adrenalin. Tuh, bagus. Kita. Ayo meledak yang mana? Ini pasti berhasil kan? Ini pasti berhasil kan? Terus buka cok. Nah, pasti dia nyemburkan abangnya terus up ya. Halo. Yang Gusman gak berhenti-berhenti, paling banyak tuh. Mohon maaf nih, ya saya kenapa enggak Neng. Neng, ayo. Bisa meren, Neng. Neng. Ini tapi aman ini ya. Mungkin karena ada warnanya kebanyakan terus nutupin jadi nggak banyaknya ke bawah, makanya sintunya. Warnanya terlalu banyak. Apaan jadi nyalahin pewarna? Kandungan tutup sih. Hidrogennya terlalu dominan. Si iodidanya nggak nyampe bawah. Dia.
Berarti harus diperhatikan untuk si pewarnanya ya, jangan terlalu banyak. Iya. Ini bagus warnanya tuh. Ini bagus. Coba lagi enggak yang ini? Boleh. Ini karena kalian berdua berhasil. Berhasil dong. Kurs Kurniawan tidak berhasil. Saya betul. Paling cepat, Gusman paling banyak. Betul. Karena Kurs Kurniawan orangnya gigi dan pengen mencoba lagi. Ya, pantang menyerah. Akhirnya mesen lagi. Oh, mesen lagi. Mesen kayak. Oh, artinya mesen. Masih menggunakan bahan-bahan yang tadi. Masih ya. Bahan-bahannya sama, ya. Karena Albert Einstein saja tidak berhasil di percobaan pertama. Betul. Ya kan? Kita coba lagi ya. Ini masih pakai H2O. H2O. Cuman ini kita bedain untuk si takarannya. Kalau tadi 100 mili. Ya, sekarang kita coba di 50 ya. Ini 50 juga ya? 50 juga, kita coba. 50 mili juga. Nah, ini tuh tadi apa? Iodium. Potasium. Potasium iodida. Ini cukup? Kurang dong. Siap. Ya. 1, 2, 3, 2. Wah, iya benar. Ayo terus keluar. Ayo terus keluar. Bagus ini. Ayo. Ini bagus ini. Kapan nih? Ini dong lihat. Ayo bentuk naga. Bentuk naga. Gak bisa ngebentuk dong. Nah ini lebih wangi bro. Iya lah kan lebih wangi nih. Dan langsung reaksinya gak ada delay. Ini bagus nih, barang bagus. Ah, ya mas, saya ya. Dan kalau misalkan diperhatiin ini kayak permen kapas ya. Iya. Betul. Tuh, nah, gak berarti berhenti tuh. Candy. Ini bagus nih. Nah, buat warga Bandung di rumah yang mau nyobain. Yaps. Ngapain kalau excited? Mau nyobain ya, ini ya. Alat-alatnya, bahan-bahannya ada di Kimiamat. Betul. Kalau mau bikin di rumah, jangan lupa pakai sarung tangan. Iya. Ah, gitu ya warga Bandung. Ini seru loh busa-busanya. Sebenarnya kita mau bikin percobaan yang lainnya. Iya. Ya, cuman capek. Jadi, kita sebetulnya ada seru-seruan dari tadi dan nanya-nanya banyak tentang ternyata kalau bikin liquid vape juga di sini ada. Bisa. Bikin makanan, pelisah makanan. Asal kita tahu takarannya kayak gimana. Jangan sembarangan. Kita dari tadi sudah berhasil mencoba membuat pomade. Pomade, betul. Ini pomade yang kita buat. Spesial ya, kerjasama Kimiamat sama Info BDG ya. Nah, nanti buat warga Bandung yang mau lihat proses pembuatannya gimana, ya. Ada di YouTube-nya Kimiamat. Ya, itu ya, YouTube-nya Kimiamat ya. Ada. Nih, ini dibuatnya dari yang tadi ini nih. Kayak ini. Nggak beda lagi dong. Ya, nanti kita bakal bagi-bagi buat kamu ya. Kalau pengen mendapatkan pomade, nanti komen aja di tayangan kita atau tayangan yang Kimiamat. Nanti kita pilih secara random dan juga harus mendengarkan podcast Belagu. Oh iya betul, podcast Belagu di Spotify yeah. Rilis setiap hari Sabtu. Ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang pengen butuh bahan-bahan kimia, nggak ribet, langsung aja datang ke Kimiamat, jalan Wahid Hasyim. Nomor 101 untuk Kimiamat, 1 untuk tekstil dan lain-lain. Betul. Dan juga jalan Wahid Hasyim nomor 117. Wahid Hasyim nomor 117 untuk yang tadi makanan, pewangi, pewarna dan lain-lain. Kalau gitu warga Bandung terima kasih banyak sudah nonton Bean Vlog Info BDG ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share juga ya, channelnya di Info BDG TV. Boleh juga kalau nanti lagi nonton di story scene di IG-nya masing-masing di tag juga. Info BDG TV, Info BDG, Kimiamart, Belagu Podcast, Gus Kurniawan, sama Randi, at Gusman Underscore CG. Kalau gitu terima kasih banyak yang udah nonton. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau ada bercanda yang kurang berkenan. Kalau gitu kita podcast Belagu pamit. Dadah. Bye. Assalamualaikum. Kons. Hey. Ayo pokok barang anyar. Ayo. Ini ngambil naon.